Oke, mungkin masih banyak yang pada bingung ya download klasik era itu yang mana. Soalnya kebanyakan pada salah download, malah download yang retail atau Shadowlands atau Dragonfly. Langsung aja buka dulu Battle.net-nya. Nah, kalau dari Battle.net di bagian listing ini kita klik ya. Di sini ada World of Warcraft Classic. Nah, ini nih yang era, ini yang WLTK. Nah, kalau ini yang Shadowlands. Kalau ini seed-nya sekitar 80 gigaan. Kalau buat klasik era itu sendiri, kalau kita udah download WLTK, dia hanya seed-nya sekitar 4 gigaan. Tinggal download atau play kalau udah download. Nah, kalau udah masuk jangan lupa pilih rhythm. Di sini ada SRM nya, cuman udah servernya udah di lock, udah dikunci. Tinggal pilih yang gini ya, klasik era, pilih server. Nah, di sini gua udah ada bikin akunnya, bikin karakter. Di sini gua pakai mage. Buat tambahan informasi tambahan, kalau buat Horde sendiri dia nggak punya class warrior, maksudnya nggak punya class paladin. Nah, buat aliansi sendiri dia nggak punya sama. Kita udah masuk ke game ramai apa ini? Mungkin buat nge-levelingnya sendiri nanti mau gua buat live aja. Thank you yang udah nonton.